Hello, kembali lagi dengan saya Dep Muhammad Rijo Fajar Rahman. Oke, kali ini gue akan ngebahas suatu aplikasi yang sangat menarik buat para pengguna Android. Nama aplikasi ini adalah Smart Wake. Nah, aplikasi ini ada suatu fitur yang dimana cuma ada di iPhone 7 dan iPhone OS. Dan Android udah lama sih. Ini buktikan kita pakai aplikasi smartwatch bisa. Nama satu fitur yang ada di iPhone 7 itu adalah bernama Rise to Wake. Nah, jadi ketika kita mengangkat smartphone kita dari misalnya atas meja, dia akan langsung nyala. Nah, Android juga bisa. Sekarang kita download dulu aplikasinya di Play Store nih, Smart Wake. Nah, kalian langsung saja kita ke setting. Ada 6 fitur, gue akan bacakan satu persatu. Yaitu yang pertama adalah Rise to Wake, kedua adalah Air Control, ketiga ada Tilt Control, dan keempat ada Wake On Notification, kelima ada Sleep in Pocket, dan yang terakhir ada Sleep on Table yang keenam. Nah, gue akan singkat aja. Jadi kalian tinggal download, kalian bereksplorasi sesuai kalian. Gue akan membacakan aplikasi yang seperti ada di iPhone 7 dan iPhone 6s, yaitu Rise to Wake. Nah, Rise to Wake ini adalah wake the phone when you pick it up or take it out of a pocket, like in iOS 10. Low battery consumption when in our pocket, otherwise approx 0.3% per hour. Jadi sekitar 0.3% setiap jam dia akan berkurang jika kalian menggunakan fitur ini. Tapi fitur ini bagus buat sombong ke teman-teman lo. Oke, sekarang kita contohkan. Ini Rise to Wake nya udah gue aktifkan. Oke, sekarang kita contoh. Nah, misalkan ini matikan. Mati. Ya. Ini mati. Ini anggap aja kan meja. Oke. Sekarang kita angkat. Nah, gue enggak menyentuh segala tombol home atau tombol unlock. Kita coba lagi sekali lagi nih. Sip. Nah, nyala kan? Oke, kalian bisa bereksplorasi suka hati kalian. Download di Play Store gratis, tapi kalian bisa bergaya suka hati kalian. Banyak fiturnya kok. Ada 6 tadi, keren-keren semua. Kalian tinggal eksplorasikan aja. Gue cuma menunjukkan salah satu. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, dan bye-bye.